Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat melakukan penggelapan puluhan mobil rental dengan modus yaitu menggadaikannya kepada masyarakat. Tersangka diduga telah menggelapkan lebih dari 20 unit mobil. Dibantu oleh dua orang rekannya, seorang ibu rumah tangga berinisial Y nekat menjadi pelaku tipu gelap kendaraan roda 4 milik beberapa rental mobil di kawasan Bandung Raya. Modusnya yakni mobil yang direntalnya tersebut digadaikan kepada orang lain dengan nilai berkisar di angka 20 hingga 30 juta rupiah per unit. Aksi tersangka terungkap berdasarkan laporan warga yang merupakan korban penipuan tersangka. Sang korban awalnya merentalkan mobil miliknya kepada tersangka, namun setelah beberapa lama, mobil milik korban tak kunjung kembali. Kemudian korban melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian Resor Kota Bandung. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap kasus tersebut. Dalam melakukan aksinya, tersangka dibantu oleh kedua orang temannya. Tersangka telah melakukan aksi penggelapan sejak tahun 2018 lalu dan sudah melakukan penggelapan mobil rental sebanyak 20 unit kendaraan roda 4, bahkan diduga kuat lebih dari 20 unit. Terkait adanya mobil-mobil rental atas milik korban saudara D yang rupanya digelapkan sebanyak 10 unit. Setelah itu ternyata kita kembangkan dari pelaku yang berjenis kelamin perempuan, kerjanya ibu rumah tangga, setelah dia merental kemudian menggadaikan ke pihak lain. Pihak lain ini kita menemukan saudara Y dan saudara N. Setelah itu digadaikan ke orang luar antara 15 sampai 20 juta. Kemudian perantara ini mendapat imbalan antara 1 juta sampai 1 juta setengah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung dan dijerat pasal 372, 378 junto 481 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.